mengucapkan selamat ulang tahun untuk Melina yang ke-24 tahun. Doa yang terbaik, bahagia selalu, banyak rezeki, semakin bahagia dunia akhirat. Pokoknya langgeng rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, Dil. Semenjak di Dangdut Akademi ini ya, sebelum dan sesudahnya nih mungkin ada perbedaannya apa? Wah, banyak sekali. 180 derajat berubah. Berubah ya. Sekarang dari penampilan, dari ekonomi, alhamdulillah. Tapi baik ya. Harus dong. Iya, harus selalu baik ya, harus selalu baik pada orang walaupun kita dijahati. Amin. Sebetulnya waktu itu dominan pendukung paling banyak tuh daerah mana? Apa Karawang sendiri? Paling Karawang dong. Karawang tuh paling banyak. Nah, ya, maksudnya Karawang, Cikampek, nah, Karawang satu. Ini bintang tamu kita Karawang. Makanya kan satunya. Satu-satunya benar. Ngomong-ngomong soal corona, manggung gimana? Alhamdulillah sih masih ada aja, walaupun enggak selancar yang dulu tapi ada aja. Lebih banyak ke endorse sekarang. Ke endorse ya. Kontrak dan ambassador alhamdulillah ya. Kalau sehari, kalau keluar tuh bisa berapa job? Sekarang sih lebih ke endorse ya semenjak corona. Tapi kalau misalkan job, tergantung. Kalau misalkan kayak kemarin bisa dua lokasi gitu. Terus sekarang satu doang. Apa yang mau disampaikan nih untuk kesuksesan Dila nih, terutama untuk warga Karawang ini? Untuk kunci sukses ya, yaitu jangan jolim sama orang, jangan sirik sama rezeki orang, karena masing-masing orang itu rezekinya sudah diatur, yakin aja pada diri sendiri. Apa yang mau disampaikan buat masyarakat Karawang khususnya yang telah mendukung Dila dulu waktu di Dangdut Akademi? Untuk masyarakat Karawang, terima kasih saya ucapkan yang sudah merelakan pulsanya habis-habisan untuk mendukung seorang Dila Erista. Tanpa kalian, apalah saya sekarang ini. Nanti pokoknya kalau hajatan, aku merajakan ke Dila Erista ya. Iya. Erista number one di Karawang ya. Nomor kontaknya ada nggak? Ada dong, ada nanti deh. Di sini ya, di Shantubi. Yeah. Manager. Manager ya? Ya. Halo semuanya, jangan lupa saksikan penampilan saya di YouTube channel Raja Wali Production hari ini live ya. Jangan lupa subscribe, terus like, dan komennya ya. Budak kuat pang harap nak, itu harap tuh atau jang, ampun dah. Ini hanya ngarungan. Selamat siang menjelang panas hot Markot. Markot panas hot, sekali ya. Emberan. Assalamualaikum jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tahun berapa ini saya udah dibayar cash sama Neng Melina, baru sekarang saya bisa nyanyi gara-gara corona ya. Dari gadis sampai nikah punya anak baru sekarang nyanyinya. Berarti sarua mereng gitu cara nama nggak simpas kabe. Udah lunas sebenarnya. Oh. Makanya cuma harapan satu-satunya sawera. Kerja bakti, guys. Kerja bakti, iya makanya udah abis jobnya. Aduh, Melina sungguh kejam. Enggak kejam, dianya baik. Ya. Justru yang kejam tuh si corona. Mm-mm. Gitu kan, kita mau cari duit susah sekarang. Ayo nak, gerak mangkat nak. udah mulai yang pas dia sekarang ya. Spesial buat Melina yang sedang birthday sekarang. Kemarin kan nikahan, sekarang acaranya birthday yang ke-24. Semoga makin cantik. Amin. Makin kaya raya. Amin. Makin baik hati. Amin. Murah rezekinya. Amin. Semakin disayang oleh suami. Amin. Ya Allah, ya. Ya. Jangan lupa nanti taburan bunga-bunga surgawinya itu sangat penting sekali. Emberan cin. Ayo di awal, pembuka mau lagunya apa nih sayang? Hah? Lagu naon? Apakah ada yang pemanasan hela? Oh, pemanasan dulu, baik. Baik, bukan sepanas ya. Tadi mah orang awuh nu moto, ayo namo kuat HP kuat sing selebar dah. Gitu, nanti selebar. Sampah, tadi kebawa angin. Di isuk, di jam 8. Oh dari pagi moto, mulai. Wah kak ilo loh.
Tapi kue rokok aman. Aman. Punya Neng Melina mah royal. Iya iya moron atuh ah, emang orang dieu sok kalandor, kenceng kabeh di dieu mah. Kenceng kabeh. Duit. Kacalana-calanana ge karena renceng. Spesial awal pembuka bareng Fajar Entertainment. Ada bocah 1000. Spesial yang sedang birthday. Thank you.
lagi bro. Setelah pembuka sudah berlalu pecah seribu. Ibunya apa sayang? Mel? Oh juragan empang wae. Masih inget tengah lagu Eta? Tuh ing, si kena mah kasih tangguh itu dibawa ada perusahaan-perusahaan. Pak kusutnya. Juragan. Tanya hula ke player kasih tangguh dibawa apa? Masa tiba-tiba? Pak kusut. Aduh ngedeg-deg player. Pak jajet.